Kol sana apa selang, Pak Ustadz? Perkiraan kol sitong. Tapi tahunya hilang? Ketahuan sebelum subuh. Oh, sebelum subuh. Sudah lapor ke polisi, Pak Ustadz? Belum. Langsung cari, dikit ke sana saya. Oh, ini masih dicari ya? Iya, dicari. Banyak yang cari, Pak Ustadz? Banyak. Satu desa dah, sekitaran 200 orang, Kak. 200 orang yang nyari ya? Memang sering tak kehilangan sapi di daerah Kelaka ini? Enggak. Kalau daerah sini, enggak, Pak. Kalau daerah lainnya, sering. Sering hilang? Daerah sini, enggak pernah. Memang sering kehilangan sapi daerah lain ya? Iya. Di Kelaka ini ya? Iya. Kalau di sini enggak pernah. Kalau di sini hanya sekarang ini, Pak. Oh, ini iya. Kan, ya, ini yang dijebol sebelah mana? Di sini. Sini, lewat sini malingnya, Pak. Oh. Sapinya kan tiga, yang satu di itu ditemukan. Ada satu ditemukan. Pak. Oh, ditemukan di? Iya, di sana. Oh, anaknya aja yang ditemukan ya? Iya. Induknya enggak ditemukan ya? Enggak ditemukan. Anu betina apa jantan apa betina? Betina sama jantan. Ditemukan ini. Ditemukan di mana ini? Sekandang, Pak, bawa kopi, Pak. Sekandang. Yang kecil aja yang di dilepas ya? Iya, anak induk ini. Kan tiga yang hilang, ditemukan satu. Satu kandang ya? Iya, satu kandang, kadang isi tiga. Dibawa semua. Informasinya anu Ustaz, apa itu baju-baju katanya ditaruh di celetong di ya, tempat kotoran sapi ya? Iya, bukan baju anu, bukan baju sini. Malingnya. Bajunya sini. Lah iya bajunya keluarga Pak Ustaz ya? Iya, iya, iya. Ditaruh di kotorannya sapi ya? Iya, iya. Sama rumput-rumput katanya. Iya, itu Pak. Masih utuh. Harapannya Pak Ustaz? Ya ditemukan, Pak. Bisa segera diketemukan Pak Ustaz ya? Iya. Iya. Apakah polisi sudah ada yang ke sini, Pak Ustadz? Belum. Belum. Memang enggak lapor, saya enggak ingat laporan sama polisi, langsung cari, Pak. Siap.